manusia biasa yang kelahirannya sangat luar biasa. Apabila kelahiran Nabi SAW dalam satu malam sahaja, bumi yang kering kontang tiba-tiba menjadi subur dan menghijau. Pokok-pokok yang kering dalam satu malam saja, malam kelahiran Nabi SAW, pokok-pokok tersebut semuanya berdaun dan berbuah kembali. Dahan-dahan pohon-pohon tersebut tidak segan sila untuk melanjutkan dahannya, maka senang dicapai oleh orang yang lalu dalam. Kemudian binatang ternakan yang kurus-kurus dalam satu malam sahaja, kerana keberkatan rahmatnya Nabi SAW ini menggemuk dalam satu malam. Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW itu lahir dalam keadaan cukup luar biasa. Bila baginda dilahirkan, maka pada ketika itu bau yang sangat wangi menusuk ke dalam hidung sesiapa yang berada di situ. Kemudian cahaya terang menderang, menyinari antara ufuk timur dan ufuk barat, ufuk utara hingga ke selatan. Kerana apa? Kerana keberkatan baginda SAW. Dalam keadaan baginda sudah dikhitankan dan matanya bercelak, bila keluar saja perutnya Sayyidatina Aminah radallahu ta'ala anha wa ardah, baginda yang masih bayi meletakkan tangannya di atas bumi dan mendongak ke atas langit dan memberi salam kepada semua malaikat yang berada di atas langit. Maka para malaikat tidak kelip mata melihat takjub kepada inilah dia Rasul bongsu yang telah diberitakan sejak sekalian lama. Ketika Nabi SAW lahir, yang paling gembira adalah bapa saudara dia, iaitulah dia Abu Lahab. Abu Lahab ni dia gembira dengan Nabi Muhammad ni sekali saja. Lepas tu dia punyalah marah dengan Nabi Muhammad SAW. Bila? Ketika kelahiran baginda Nabi SAW, Abu Lahab ini membebaskan seorang hamba yang dibeli dengan harga yang mahal, nama Suwaibah. Suwaibah ini dibeli dengan harga yang mahal kerana kegembiraan Nabi SAW dengan mudah saja dilepaskan begitu sahaja dan menjadi ibu susu yang pertama Nabi Muhammad SAW. Sebab itu ulama memberitakan bahawa dalam neraka nanti pada setiap hari Isnin, maka Abu Lahab ni dia akan buat begini ya. Di hujung ibu jari dia tumpik air-air susu, iaitu sebagai simbolik kepada air susu hamba yang dimerdekakan ini menjadi ibu susu pertama Nabi Muhammad SAW, susunya Suwaibah yang mendarah daging dan tubuh baginda Nabi SAW. Jadi ulama dia buat dua tafsiran di sini. Pertama, Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi SAW sedetik saja. Maka bayangkanlah tengok bagaimana keringanan yang Allah Ta'ala beri dalam neraka nanti kepadanya. Sedangkan dia ini ibarat Fir'aun kepada Musa, Nabi Muhammad inilah Abu Lahab. Tapi bagaimana keringanan yang Allah Ta'ala beri di dalam neraka nanti kerana gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Bayangkanlah kita yang sentiasa bergembira pada malam ini, dah berapa minit, berapa detik dah. Ya, kita bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Mudah-mudahan kegembiraan itu melepaskan kita kepada kemarahan Allah SWT dalam nerakanya nanti. Kemudian penafsiran yang kedua, kalaulah Allahu Akbar, Abu Lahab itu seorang gitu sadis brutal dan bekeng . Yang mana Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi SAW, dia sambut maulid Nabi SAW. Maka kalau kita mengaku cinta pada Rasulullah, sembahyang pun ikut Nabi, ya, puasa pun ikut Nabi, pergi haji pun ikut Nabi, tapi tak pernah bergembirakan Nabi, tak pernah sambut maulid Nabi, birthday anak kita, kita sambut birthday kita, kita iklan dalam FB, Facebook, ni pula hari kelahiran Rasul yang paling bongsu, kekasih Allah, kekasih kita semua, yang mana Allah Ta'ala mengatakan bahawa tidak ciptakan langit, bumi, syurga dan neraka, segala makhluk di maya pada, kecuali kerana kasihnya kepada insan ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Malulah kita dengan Abu Lahab. Abu Lahab pun sambut maulid, kita tak sambut maulid. Malah marah pula orang sambut maulid. Ya? Jadi sebelum kita mahallul qiyam, jadi kat sebentar hari itu, berapa bulan yang lepas saya tanya, ustaz pasang asap apa ya? Ini namanya bohor ya. Ini bukannya kemenyan, bomoh ya. Yang silap faham ni wangian Arab ya. Kalau tuan-tuan mengaji kitab Sirus Salikin, tuan-tuan akan jumpa kata-kata Imam Ghazali disedut daripada kitab Ihya Ulumuddin. Berkata Imam Ghazali, kalau tetamu datang ke rumah kita sedang kita berpuasa sunat, kita segan nak buka puasa, hidangkanlah tetamu kita paling kurang dengan memasang bukhur ya. Tamu kita pun dia berpuasa,
nak hidang makanan macam mana? Tamu pun kata saya pun tak nak buka pos. Ha, hidangkanlah dengan buhun ini untuk menyambut tetamu. Dan semua kita berada serta tamu-tamu Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah sebentar lagi kita akan berdiri ya. Kan macam mana Ustaz Kerry? Nak anjak sikit lagi ke? Nak mahalul qiyam? Terus, anjak lagi? Oh, anjak lagi ya. Jadi kita akan baca beberapa kasidah lagi. Ustaz Kerry nak kasidah apa Ustaz Kerry? Oh ya. Oh, dah.